kan penonton Indonesia tuh tumbuh, dalam arti kita jadi sadar oh ternyata teman-teman penonton tuh craving loh untuk bentuk film yang beda gitu, non linear gitu, tapi dengan treatment yang rapi, dengan eksekusi yang rapi gitu. Dan yang paling mahal lagi adalah yang tadinya kita nggak expect bahwa film ini tuh somehow jadi bahan reflektif banget buat banyak orang gitu. Bagaimana orang bisa relate sama angkasa, kakak sulung. Mereka bahkan sengaja buat orang tuanya kayak, nih rasanya jadi gue tuh gini kasarnya gitu. Kemudian banyak yang relate banyak banget sama Aurora, kemudian yang relate sama Awan juga banyak gitu. Banyak message yang masuk ke aku kayak, terima kasih ya gitu sudah mewakili suara anak bungsu gitu. Kita juga sebenarnya pengen kita pengen dipercaya bahwa kita bisa milih sendiri. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang oh iya ya, efeknya tuh ternyata bisa kayak gini gitu, yang gue gak kepikiran di awal. Dan itu sendiri sebenarnya buat aku lebih mahal daripada 1 juta ya. Untuk proyek berikutnya gak pernah masalah angka sih gitu. Tapi memang lebih punya standar dan berhati-hati pasti iya gitu. Tapi sejujurnya tentang kolektif memilih peran dan proyek itu juga sesuatu yang masih aku pelajari sampai sekarang. Karena apa ya, buat aku jadi aktor tuh pekerjaan yang vulnerable banget sih. Ketika lo terlibat di satu proyek yang perannya lo udah suka, ceritanya lo udah suka, tapi faktornya kan banyak banget ya gitu. Kan ini tuh kolaboratif proses, jadi ketika kita udah all out tapi ada satu aspek yang kurang mendukung dan hasilnya nggak sebaik itu, buat kita sebenarnya mengganggu banget. Tapi kan ya udah, itu proses yang terjadi di setiap film making gitu. Jadi itu kayaknya salah satu mindset yang coba aku tanamkan untuk ya udah gitu, jalan aja mau project berikutnya seperti apa. Bukan yang nggak milih-milih sama sekali ya gitu, tapi at least lo tahu mana yang bisa lo lakukan gitu. Setelah itu ya udahlah.